Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini kita akan mereaction sebuah video dari Ahakspedia, requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu nomor plat paling rare di Malaysia. Plat nomor ya berarti ya kan. Nah kalau di Indonesia tuh banyak banget guys ya, nama-nama kayak ada Nila, ada siapa gitu guys ya. Dan saya penasaran sekali kalau istilahnya nama-nama unik, nama-nama istilahnya yang aneh-aneh gitu, kalau di Indonesia banyak banget gitu guys. Apalagi pada mobil-mobil mewah gitu kan, ada bos, ada siapa gitu kan. Nah kalau di Malaysia apakah ada juga seperti itu? Nah ternyata ada guys. Nah dirangkum oleh abang Ahakspedia ini. Nah langsung saja guys, karena saya sudah penasaran, kita tengok videonya bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Tekan tombol merah guys, tekan tombol merah guys ya, agar supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Nah langsung saja kita play videonya, let's go. Kalau kita beli kereta atau motor baru, aha, mestilah kita nak pilih nombor plate yang cantik sikit kan. Betul. Tapi kebiasaannya nombor plate yang cantik ni, oh, harganya ke pun cantik jugalah. Sehingga ya, ada yang mencecah ratusan ribu ringgit. Ah, betul. Ada juga lah nombor plate yang kreatif, seperti menggunakan nombor untuk dijadikan seakan-akan huruf. Aha. Sebagai contoh, 4 boleh nampak macam A atau 7 boleh nampak macam T. Jadi kalau gabungkan 4 dan 7 ni ke huruf ni, jadilah sajat. Hihi. Jom tanpa buang masa, tajuk pada video kali ini adalah okay, nombor plate kenderaan yang paling unik dan kreatif di Malaysia. Alright. Sebelum tu, random shoutout kepada subscribers Ahakspedia ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Blok sikit. Blok kalau sikit. Korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang, sila subscribe, komen, like dan komen dalam video ini, okay? Ni bos paling humble sekali. Relax aku bos. Relax nombor ni dekat motor kapcai. Harga nombor plate je jauh lagi mahal daripada motor. Oh my god, betul. Ha, ini barulah nampak bos sikit. The boss. Kereta mahal. Oh yeah guys. Kalau tersentuh kereta ni, najis. Asli guys, najis mercy lagi ya kan. Astaga naga. Eh, jangan kau sentuh. Kenapa? Mobil tu, kereta tu najis kan? Aduh. Kereta pun ada kaki ya guys. Kaki. Cantik gila nombor ni. Kalau apa rapatkan tu lagi, boleh jadi bentuk kotak. Apa tu guys ya? L7 ke atau macam mana eh? Eh, ada ini juga kat situ. Oh, playboy. Nombor 4 nampak macam Y dan nombor 8 nampak macam B. Tapi jangan jadi playboy ya guys. Betul. Nombor ni pula ada maksud tersirat. Apa tu? Eh, apa guys artinya guys? Dup 8. Du 8 atau macam mana? Du 8. Apa ya guys ya? Du du dengan 8. Jadilah duit. Ah, duit. Duit. 8. H. H kan bahasa Inggeris dia. Egg. Ah, macam tu duit. Ah, ya ke? Banyak nombor lain boleh beli. Mati. Nombor ni juga dia beli ya. Astaga. Tahu pula takut letak satu kat bawah, bukan kat tepi. Yang suka belok tak bagi signal. Allahu akbar. Ada ya Allah. Astaghfirullahalazim. Bolehlah pakai nombor ni. Jauh perginya sampai ke Paris. Okay. Ini malah mobil-mobil biasa ya guys ya. Ini kayaknya editan deh. Kalau yang mafia ini kayaknya editan deh. Terlalu gangster. Ah. Ini mesti peminat kuah kari ni. Kalau pakai kereta kedai mama, tak heran dah. Oh, mari. Satu lari, 10 mari. Nak tahan teks. Eh, mari itu kan sini, mai sini. Kalau mari di sini itu kayak gitu guys, ke sini gitu kan. Tapi nggak tahu istilahnya kalau mari di Malaysia itu macam mana ya? Situ, tengok-tengok ya guys. Takut salah kereta. Taksi. Tiba-tiba rasa lapar pula. Oh, dara. Ini nasi ayam dara. Kena anak dara. Warna kereta ni dengan nombor plate ya. Api. Warna api. Oh. Mercedes. Macam nak jadi polis tak kesampaian. Oh, jadi macam ni pun okeylah kan. Pol 15. Okey. Ni pun rasanya harga nombor plate lagi mahal dari kereta. JRI. Ni pun kreatif guys. Bless apa ni? Bacanya blessed.
Nombor sebenar adalah BLE5530. Tapi nampak macam blessed. Apa maksudnya diberkati? Okay, blazer. Okay, okay. Ni kalau polis tanya nombor plate apa, nak jawab cari kan, takut kena marah. Guys, kalau ada polis nak tanya, eh, plat nombor mana? Carilah. Kat mana? Carilah. Okay, okay. Lucu lah. Cuba bayangkan kalau kereta ni lah. Ya. Kat laluan kecemasan, masa jalan tengah sesak, mesti ramai yang sebut kan? Pada yang tak tahu, Casio tu jenama jam ya guys. Oh, iyalah. Ini baru dikatakan berani. Bini tak lama 3. Lagi cukupkan 4. Boleh. Tengok nombor plate ni, teringat kita dekat Nabi. Allah. Banyakkan selawat ya guys. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan silap ya guys, ini kereta, bukan kapal angkasa. Eh, Ria. Eh, NASA Ria. Apalah yang dia ni fikir masa mula. Okay. Dia mula nak beli nombor plate ni ya. Mungkin dia tak perasan kot kan? Tak perasan mungkin. Kami tak ramai, tapi ada. Kami, tak payah tanya nama. Dah tahu dah tuan punya kereta ni mesti Abgis. ABG15. Abgis. Yang ni pula tuan kereta Afis. Dia mesti nama Afis kan? Memang di luar jangkaan. Boleh pula dia terfikir nak ambil nombor ni ya. WhatsApp. Iya ke? Kalau yang tak perasan, mesti ingat nombor dia PP33QQ kan? Okay. Tapi sebenarnya PP3399. Macam mana tadi? Panggilnya macam mana? Guys? Tambah nasi. Okay. Kepada yang suka langgar lampu isyarat tu, pui. Ini makan dia. Pui. Pui. Korang ada nombor ni? Mesti ada. Tak ada kan? Ada ya. Jangan selalu minum benda-benda manis ya guys. Tawar. Tawar sikit tak apa. Tawar. Kalau di sini tawar itu gelak ya guys ya. Ha macam tu eh. Tawar macam tu. Kalau kat sana tawar tu ais tanpa gula lah macam tu eh. Tawar air tawar eh macam tu eh. Ni motor yang tua ke tuan motor yang tua? Tua. Nombor plate ni pula nampak macam mami. Cuba korang teka apa nombor plate sebenar. Komen di bawah. Eh, nombor sebenar. Eh, tak faham jugalah mana ada kan. MOMM4 atau 3 lah. Tak faham jugalah tu. Ni mesti peminat game Super Mario ni. Mario. Yang ni pula, tuan keretanya mesti nama Lan. Lan. Pandai dia buat nombor 1 dan 7 tu. Jadi OSM. Tapi buat macam ni salah ya guys. Salah. Boleh kena saman nanti. Ini pun sama. Walaupun Adam sangat kreatif jadikan nombor 177 nampak macam huruf M, tapi kalau polis nampak, confirm kena saman. Betul. Cantik nombor plate kereta ni. Maria. Mesti nama tuan kereta ni Maria kan? Maria. Maria. Ajaib. Cuma gosok-gosok kereta ni. Menurut jin macam cerita Aladdin tu. Okay. Jalan sesak-sesak macam ni. Sabar ya. Dah lah nombor plate cantik. Dapat pahala lagi bagi nasihat. Jangan lupa solat ya guys. Abah Is, kalaulah kami ada sebiji kereta ni kat rumah, Kiss. Hari-hari kami cium kereta. Haizik. SL47. 4 nampak macam U dan 7 nampak macam T. Walaupun maknanya kurang baik, tapi memang kena dengan kereta yang. Jap. Apa arti ni macam mana guys ya? Slut. Apa ya? Tak faham juga saya ni. Seksi macam ni. Sambil-sambil memandu, sambil-sambil ajar anak baca ABC dan 1, 2, 3. Ada kayak gitu. Ni confirm tuan kereta dia nama David. Oh, David. David Sick. Dahsyat taste daddy ni. Lamborghini tu. Korang pakai tu apa? Maxis ke, Selcom ke atau DG? Okay. Kalau Maxis. Minuman bergas pula korang suka yang mana? Pepsi atau Coca-Cola? Sprite. Yang ni pun antara nombor plate yang kreatif. Apa ni? Ben Ice. Korang tak tahu ni kereta apa. Tu dia dah sebut dah dekat nombor plate. Bentley. Oh, Bentley. I tak faham ni mesti tu. Kereta isteri hadiah daripada suami dia kan? My City katanya. Banyak juga yang guna nama sendiri letak kat nombor plate dia. Dah macam name tag sekolah pula. Ha, yang ni unik.
Nama senapang terus. M16. Makilah kalau berani. Nombor ini pun rasanya nama tuan kereta ni kot kan? Chris. Chris. Ha, yang ni memang ramai dah kenal. Wajah. Proton wajah. Ni nama sendiri juga ni. Nombor 2 tu nampak seakan-akan huruf Z. Tam 121 kan. Yang ni S55 ke SS5 ni? Susah juga nak cam. Iyalah. Tapi memang cantik nombor plate ni. Betul. Angkat tangan sikit siapa-siapa yang lahir bulan Mei? Mei bukan. Sekali tengok nombor ni memang pening guys. Apa dalam masa baca yang dia? Sama cantik. Nampak macam 080808. Cuba korang sebut nombor plate ni. Cabai. Hai, tak baik mencarut. Niat abang ni baik. Tapi tetap salah. Drive for ya? MH370. Okay guys, kita di penghujung video dah. Kalau korang ada terjumpa mana-mana nombor plate kat luar sana yang unik dan kreatif foto yang terkait dengan video ni, boleh komen di bawah. Okay, bye. Okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya nomor plat paling rare di Malaysia. Kalau menurut saya guys ya, yang paling rare itu ya cari. Sebab kalau polis tak tanya pun kena carilah polis tu ya kan. Carilah kat mana tak tahu. Cuba kawan-kawan komen lah plat nombor, plat number, plat number ya kalau kat Malaysia kan. Kalau di sini gue plat nomor guys ya. Nah, di sini bisa teman-teman komen ya di bawah paling rare, yang paling lucu menurut teman-teman, paling unik menurut teman-teman, silahkan komen di bawah ya guys ya. Penuhi kolom komentar agar supaya istilahnya video ini naik seperti itu ya guys ya. Banyak juga share ke sosial media teman-teman sekalian di Facebook, Twitter dan juga Instagram dan lain sebagainya. Silahkan share supaya banyak lagi yang tahu tentang channel ini. Jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe-nya untuk Hatspedia karena menyajikan video-video yang unik, lucu dan gitu kan ya. Pokoknya istilahnya Hatspedia ini terbaik memang ya, di luar nalar gitu. Sebuah yang dirangkum oleh beliau ini memang terbaik seperti itu. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri, apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.